Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya KJR di channel KJR ya guys ya. Oke nih, jadi di video kali ini guys, gue akan menunjukkan sebuah penyebab server belum dibuka ya guys ya, di advance server Free Fire terbaru bulan Juli 2021 guys. Oke, sebelum ke videonya, jadi jangan lupa klik sama subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya, dan aktifkan loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys ya, channel saya agar di subscribe. Oke, dan langsung saja kita ke pembahasannya, let's go. Oke, nah jadi di sini kita masuk dulu ya ke advanced server Free Fire-nya ya guys ya. Oke, bagi kalian yang sudah download, komen di bawah, dan mendapatkan kode aktivasi komen di bawah ya guys ya. Bagi yang belum, mohon bersabar ya guys ya, itu berarti nggak keterima ya. Nanti 2 bulan ke depan pasti ada lagi ya guys ya. Nah nanti itu kalian kesempatan ya, daftar lebih awal. Nah jadi di sini kalian di sini kita coba ya guys ya, klik untuk mulai. Nah di sini kita sudah mempunyai kode aktivasi login ya guys ya, tapi kenapa belum dibuka ya guys ya servernya. Oke, kita tunggu. Nah di sini maaf, server belum dibuka. Nah ini gimana ya guys ya cara mengatasinya dan penyebabnya apa gitu kan. Nah di sini saya akan jelaskan. Nah di sini penyebabnya yaitu kayaknya di Garena-nya ini ada gangguan atau gimana gitu kan, atau belum siap servernya untuk dimainkan oleh para player ya. Jadi ke advance servernya pun jadi seperti ini ya guys ya. Maaf, server belum dibuka, kayaknya belum siap nih ya guys ya. Pokoknya di sini jika kalian mau memainkan advance server, kalian tinggal tunggu saja. Tunggu saja jam 3 atau sampai besok ya guys ya. Pokoknya kalian selalu cek advance server terus ya guys ya, karena saya tidak tahu gitu kan kapan dibukanya ya guys ya. Karena kan saya hanya memberikan info dan update-updatean terbaru ya guys ya. Oke, jadi sampai di sini saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi tugas kalian hanya menunggu dan menunggu. Banyak menunggu ya guys di advance server ini. Nah, itulah ya guys ya keterhambatannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.